Alright, so diorang kata baju RPM dah siap. Rendezvous Motorsport yang baru. Macam kau tengok dekat gambar ni. Ha. So dah keluar. So aku on the way nak pergi sana ambil baju. Ye. Nak jumpa dekat sana. Huh. Syaramat sebelah tangan. Dia. Ha, ni baru gambar depan tau. Aku tak tahu mana aku punya. Aku rasa diorang dah sing kan kot. Sekejap aku nak cari barang aku tu. Hihihihi. Sekejap. Mac ada tinggalkan tadi. Ha, ni dia. Pocket 15. Yes. Size 15. 415 untuk aku punya 5 speed. So sekarang aku pakai 16.30. So aku try nak turun satu mata untuk depan. Aku rasa tak boleh kot pakai 16.30. Mungkin sama ada aku nak tukar belakang atau depan. So aku prefer ambil depan. Tukar depan tak try. Nampak? Nama aku dah ada. So kejap lagi lah. Makan dulu, lapar. Ni Acik tengah buat apa ni? Mac kena gosok lagi. Despite hari ni. So apa lagi? Nak di spray ni lagi. Set orin. Despite orin guys. Nanti dah siap. Nanti aku akan buat biru. Okay. Ini part 2 eh. Untuk Wave 125 spec 65mm. Ni sport rim dia. Dia dah tukar. Sekarang dia tengah projek yang satu. Tengok. Nampak? Ni part 2 eh? Part 2! Tapi tak tahu keluar bila. Tunggu-tunggu je lah. So dia nak tukar sport rim ni. Daripada sport rim SP ni, dia akan nak tukar kepada rim. Inilah motor dia. Nanti aku sensit bahagian-bahagian ni. Nipple ni je. Acah-acah nipple ni je aku akan sensit kan. Bagi dia orang buat kerja, aku nak buat kerja aku pula. So sambil-sambil tunggu Acik punya motor siap, kita orang ada tugas nak kena potong ni cun-cun sampai sini. Lepas tu kita akan letak balik dekat rack tu. Lepas tu nak tambah rack atas lagi. So tengok je lah. So sekarang ni aku tak tahu apa Acik punya progress. Dah test tadi. Kalau tengok aku punya problem ada tak tak? Dia siap ke? Wow. Wow. Thank you. Wow. Sudah siap. So tinggal nak pasang cover set. Lepas tu dah ok dah. Nampak eh? Betapa susahnya nak buat motor jack ni. With your supper ready. Dengar. Aku dengar manjik macam rantai kecil.
ke slide dia. Tu ada bunyi dengan bunyi dekat belah-belah head tu, so mungkin kita akan buka balik esok, kita tengok macam mana progress untuk motor ni. Ya, kita kena tengok buff dia ke, nak rantai kecil ke, tetap down. So dia tunjuk seksi pula depan aku ni. So biar Acik buat dulu apa yang patut, esok kita tengok lagi. Bagi ngam-ngam cun-cun bos kur.